Saya akan berikan uang itu cuma-cuma. Kalau kamu mau jadi istri saya. Caraku mencintaimu. Kamu bikin apa lagi? Pisang goreng. Buat bekal bapak ntar kerja. Hanya tuangin ya. Udah. Ini banyak sekali, nak. Kalau makan segini bisa buncit perut bapak. Bapak tuh mau kerja di pabrik. Jadi bapak makannya harus banyak. Biar bapak kuat, ya. Tapi gak segini juga dong, sekalian aja mau bakul-bakulnya deh. Papa. Kenapa sih sampai sekarang belum punya pacar juga? Saya kan mau di sini dulu, mau ngabdi sama bapak, bahagiain bapak, sayangin bapak. Tapi bapak kayaknya gak seneng banget sih punya anak kayak Cahaya. Nyusir-usir terus disuruh nikah. Ya gak gitu juga dong, kamu jangan baper. Bapak ini selalu bahagia hidup sama kamu. Kamu itu bahagianya bapak. Pasti bapak lebih bahagia kan kalau ada ibu di sini. Pak, Pak ayah minta maaf, ayah gak ada maksud buat ngingetin bapak sama ibu. Bapak jangan sedih, kan ibu udah bahagia di surga. Iya. Apa-apa, Nak. Bapak gak sedih kok. Yaudah sekarang makan. Supaya bapak juga gak bucit sendirian, ya. Ih, bapak mah. Gak mau bucit. Eh, itu kosong. Cepet. Iya, pisang gorengnya lupa. Astagfirullahaladzim. Bapak. Diangkat. Sini. Yo, hitam banget. Astaga. Lupa. Balik. Ya, sini kita kena. Duh, mau ngomong apa? Tinggal jalan aja ya. Tinggal jalan cepet gitu. Eh, Cahaya, Nisa, Neneng. Kalian telat berapa jam sih? Jam berapa ini? Kebanyakan gosip sih kalian. Ayo, cepet. Enggak, Pak. Orang tadi teh mobilnya si Mang Udin mogok. Ya, ayo, sebelah sana kasih makan. Eh, kalian bakal habis sama Pak Adipura. Itu loh, Mang Udin masalahnya. Alasan mulu kalian, ah. Bener. Ayo cepet itu sebelah sana. Iya, permisi dulu dong. Kalian tuh. Ayo cepet. Iya. Mang Yoyo, kalem atuh kalem. Iya, aman, Mang. Nomor enggak dikenal. Siapa? Halo, assalamualaikum. Iya benar, saya Cahaya, anaknya Pak Himawan. Ini siapa ya? Bapak kecelakaan.
Ya Allah. Bapak. Bapak kenapa? Ya Allah, tadi sebelum Cahaya pergi kerja, Bapak baik-baik aja, Pak. Ini jangan ya, Pak. Pak Himawan komamu karena mengalami pendarahan di otak yang disebabkan oleh benturan yang keras saat kecelakaan. Ini harus segera dilakukan operasi karena kalau tidak bisa berakibat fatal untuk Pak Himawan. Ini rincian biaya operasi pasien Himawan Sutrisna. Ini baru biaya operasi saja, belum termasuk biaya rawat inap dan obat-obatan pasca operasi. Ya Allah, ternyata biaya operasi Bapak mahal banget. Aku mana punya uang sebanyak itu. Sudah 2 tahun ini saya ekspor ikan nila ke Singapura dan Malaysia. Saya juga jual bibit ikan saya. Ya, kapan-kapan Bapak datang ke keramba, nanti saya tunjukkan. Yep, okay. Kopinya, Mas. Kenapa, Mas? Ini kamu sengaja bikin kopi manis? Manis? Kamu tahu kan, saya punya asam lambung. Kamu bikin saya sakit. Enggak, Mas. Cuman ini kok kopinya sesuai takaran kayak biasa. Kok cuman setengah sendok teh aja. Kamu ini sebagai istri selalu aja bikin kesalahan. Bahkan bikin kopi aja kamu. Enggak becus ini. Iya, aku minta maaf, Mas. Kamu ngerti sekali kamu keinginan suami, ya? Iya, aku minta maaf. Kenapa sih, Mas? Cuma perkara aku salah takaran aja kok kamu semarah ini. Coba, coba ya kamu pikir. 5 tahun saya menikahi kamu. Tapi sampai detik ini kamu tidak bisa memenuhi keinginan saya. Kamu tidak bisa memberikan keturunan. Seandainya kamu bisa kasih saya anak, saya tidak akan sering guring-guringan sama kamu. Ya. Permisi, Bu. Di bawah ada tamu. Ya, makasih ya. Mas, kamu temui sana dulu. Iya. Oh, Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Bu. Bapak? Baik, Bu. Oh ya, Cahaya, ada apa kesini? Kalau boleh, saya mau bicara sama Pak Adipura, Bu. Apa Pak Adipuranya ada? Ada kok. Saya antar ke dalam. Terima kasih, Bu. Uang 115 juta itu bukan uang yang sedikit, Cahaya. Iya, Pak, saya tahu. Tapi saya janji saya akan melunasinya, Pak. Bapak bisa potong gaji saya setiap bulannya, Pak. Pasti saya cicil sampai lunas, Pak. Tolong bantu saya, ya, Pak. Hmm.
Saya akan berikan uang itu cuma-cuma. Kalau kamu mau jadi istri saya. Pak, Pak, saya mohon Pak tolong. Saya kan kesini untuk pinjam uang. Kalau untuk menikah saya belum siap. Kamu kasih jaminan apa sama saya bisa mengembalikan uang itu? Saya emang nggak punya jaminan apa-apa, Pak. Tapi sumpah saya nggak akan mangkir. Saya pasti bayar utang-utang saya sampai lunas, Pak. Saya tidak mau ambil risiko memberikan pinjaman begitu besar tanpa jaminan apapun. Baik, kalau itu emang keputusan Bapak. Saya minta maaf udah ganggu waktu Bapak. Terima kasih. Saya permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Kondisi Bapak saya kritis dan harus segera dioperasi. Apa aku harus terima tawaran Pak Adipura untuk menjadi istrinya? Bersedia menikah dengan saya, kamu tinggal tanda tangan di materai ini. Nanti isi perjanjiannya akan saya buat menyusul.